Biodata Jang Dongyeon. Jang Dongyeon merupakan aktor Korea Selatan. Jang Dongyeon menjadi pemeran utama di drama The Tale of Nokdu pada tahun 2019. Pada tahun 2015, Jang Dongyeon menjadi mahasiswa di Universitas Hanyang yang melakukan sebuah keberanian, yang mana keberanian tersebut ialah menemukan perampok dengan senjata mematikan, mengancam petugas toko dengan senjata di distrik Gwanak Seoul. Ia kemudian menyusun rencana untuk menangkap pelaku tersebut. Dari keberaniannya tersebut, ia pertama kali diliput oleh media. Karena popularitasnya tersebut, ia menerima banyak tawaran casting. Jang Dongyeon mulai debut acting di tahun 2016. Ia memulai debut tersebut sebagai aktor dalam drama web Never berjudul Woman at a Game Company. Saat itu ia acting bersama dengan Irene Red Velvet. Setelah drama itu, Jang Dongyeon lalu bermain di sebuah drama berjudul Solomon's Perjury, yang merupakan drama adaptasi novel Jepang dengan judul Solomon no Gisho. Dalam drama tersebut, Jang Dongyeon didapuk menjadi tokoh utama. Ia juga menjadi tokoh pendukung di drama sejarah Mr. Chun Shin. Selain di drama, Jang Dongyeon juga bermain debut di film layar lebar. Film pertamanya yang berjudul Beautiful Days, ia bermain bersama Lee Na-yong. Di akhir tahun 2018, Jang Dongyeon kembali bermain di drama sebagai tokoh utama yang berjudul Just Dance. Di tahun 2019, Jang Dongyeon bermain di drama kolosal sebagai tokoh utama bersama Kim So-yung berjudul The Tale of Nokdu. Adapun tanggal lahirnya ialah 12 Juli 1992 di Korea Selatan. Pekerjaannya ialah seorang aktor.